Sebelum teman-teman nonton video ini, klik subscribe ya. Tinggal pencet tombol merah di bawah ini dan aktifin notifikasinya ya guys, oke? Halo guys, kembali lagi bersama saya Dafku Channel. Kali ini kita akan mencoba game bergenre RPG strategi, teman-teman ya. Game ini grafiknya itu bagus ya, teman-teman. Kalau saya lihat ya model-model grafiknya itu seperti Dota ya, teman-teman. Model grafiknya ya. Sebelum kita mulai gamenya, teman-teman, jangan lupa teman-teman subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video berikut dari Dafku Channel. Oke, ini model setting. Oke, settingnya tidak ada untuk style grafik ya guys ini ya. Oke, kita release the part note ya. Oke. Oke, keren sekali guys ya. Terus fight. Tuh. Ini orang kita bisa kalah guys ya. Complete chapter 2. Keren juga nih guys RPG-nya ya. Kita claim. Oke. Ini apa nih? Ini kunci lim door unlock with village key reach the north. Ternyata kita disuruh ke sini guys. Nah kan kita klaim lagi. Oke, reach the north, kita disuruh lawan ini kayaknya guys. Tuh kan kita disuruh lawan tuh. Oke, kita klik. Nah kita dapat oke. Kita fight. Ini untuk jarak dekatnya dia ya guys ya. Ini sih grafiknya oke sekali guys ini guys ya. Bagus grafiknya nih. Oke, chapter 2 belum selesai ya. Oke. Ini Zeus bawa kapak, bawa palu, terus bawa tameng ya guys ya. Tuh. Oke, bawa tapak claim to server. Sepertinya sih ini bisa lawan-lawan orang gitu ya guys ya. Lawan teman-teman gitu ya. Kita terus ke sini. Ini RPG adventure guys ini guys. Oke, kita lanjut. Oke, reach the north ya. Kita claim. Oke, ini kita ke mana lagi nih? Oke, kita disuruh ke sini, guys. Tuh kan? It's the north soalnya, guys ya. Oke, kita ambil peti dulu. Claim lagi reward. It's the north ya. Iya, ini game nih story, guys ya, menurut saya ini ya. Oke, kita coba lawan. Kita punya lagi priest. Oh, priestnya nggak bisa dipindah ya. Priestnya bisa lawan ini ya, tapi priest ini di hit kadang miss juga ya. Oke. Berubah guys Zeus kita guys. Zeus kita mati loh guys. Wah. Kita kalah guys. Terus kalau kalah gimana guys ya? Adjust information. Ini kita taruh sini. Terus defect ya. Tetap aja kalah loh guys kalau kayak gini guys. Tuh. Kalau kalah gini, terus gimana ya guys ya? Kalau kalah gini ya. Oke, ini orang kita ke situ. Berarti loh tadi saya mati. Karena priestnya harus taruh di belakang ya guys ya, priestnya itu ya. Claim. Oke, kita reach the north lagi. Claim. Wah, ini sih bakalan lama ya mainnya kalau kayak gini ya guys ya. Tuh, kita claim lagi, claim lagi. Kita lihat ini campaigns tutorial complete guys ya. Yuk kita langsung masuk. Oke, chapter 2 complete. Chapter 2 next ini ya. Oke, kita lanjut ke sini.
Taklim. Chapter 2 6% complete. Oh iya, ini RPG petualangan nih guys. Tuh, kita disuruh lawan terus. Nah ini apa nih? Oh ini heroes kita ya. Heroesnya mungkin bisa pilih banyak nanti ya guys ya. Terus ini apa nih? Brutal Blade level 50 baru kebuka guys ya. Nanti ini map ya, Sanctuary ya, sorry, Sanctuary map. Plus terus world map. Ada chapter 3, 4, 5, 7 sampai 10 loh guys ya. 13, 15, 16, 21 sampai 17. Sampai chapter 21 loh. Ya, reach the Fallen Stolen Star. Oke, kita coba fight lagi ya guys ya. Oke, fight. Oke. Terus hancurkan dia. Emang kalau game-game gini teman-teman tidak perlu banyak untuk mencet-mencet apa, tidak perlu ya. Jadi bisa ya santai lah mainnya gitu. Supris ini bisa hidupin si Zeus ini guys ya. Dia bisa ngidupin guys. Tuh. Kita claim. Kita lanjut. Buka dulu karakternya. Oke, claim lagi. Terus kita dapat hero-hero ini dari mana ya guys ya? It's the Fallen Star Zone. Oke, disuruh pack lagi nih. Fallen Star Zone ya. Klik. Wih. Zeusnya berubah guys. Wah. Oke, Zeus hidup. Mati pak. Aduh guys. Kok susah sekali ya teman-teman ya. Tuh, klik ini tuh level. Disuruh level up. Oke, disuruh level up. Ternyata ini bisa dipasangi. Nah kan equip level 1 dagger. Enchants itu di sini kita punya gold ya teman-teman ya. Iron daggernya kita bisa pakai tuh. Oke, sudah nggak bisa ya guys ya. Ini nanti level 50 kita bisa pakai itu. Equip enchants. Ini juga di equip level 1. Oke, terus ini equip juga amuletnya. Oke, Reina. Terus Zeusnya kita pakaiin juga guys. Equip Zeus. Dance lagi sampai 10. Bisa ya, bisa lebih. Terus ininya di level up juga karakternya. Tuh ada skillnya dapat tuh. Skillnya unclock atau apa itu tadi itu. Letter helmet dipakai sama Zeus ya guys ya. Ini loh. Itu tadi sebenarnya harusnya biarkan dipakai sama si itu ya, archer-nya ya. Harusnya ya. Oke, level 20 tadi belum level 20 ya. Ini kita enchant lagi guys. Ini juga kita enchant lagi. Juga kita enchant lagi sampai 20. Kalau enggak kita mati guys. 30. Oke ya, kita coba ya guys ya. Tuh. Level 7. Oke, fight. Sekarang mereka akan mati. Nah, kan. Sekali hit langsung mati. Karena kita punya equip tadi level 20, guys. Tuh. Saya sudah mulai mengerti guys sekarang guys ya. Lim. Lawan lagi nih kayaknya nih. Dapat party baru loh. Dapat party baru ya. Lim. Reach the Fallen Star. Tuh. Kita dapat lagi ini. Lim juga. Lim. Yuk.
Oke, ini sepertinya sih lawan nih ya guys ya. Sepertinya kita melawan nih. Tuh kan. Ada teman baru. Nah, ini teman baru kita nggak tahu apa nih fungsinya dia. Oke. Kita belum naikin levelnya tadi ya, lupa teman-teman. Naikin level teman kita nih. Oke, mati teman kita, guys. Kita harus naikin dulu levelnya mereka ini ya sebenarnya. Oke, klik lurus. Oke, kita masuk, kita ambil dulu klaim. Klaim lagi. Ini lawan musuh lagi, guys. Klaim. Oke, kita coba lihat hero-nya tadi. Kita upgrade dulu. Oke. Kita upgrade. Oke, kita upgrade semua sudah level 20, guys. Bukan? Kita pindah aja, guys. Sikat. Sikat. Oke. Zeus marah ini, Zeusnya. Lu. Mati. Ya udah level 20 kuat, guys. Udah nggak bisa mati nih. Tuh, chapter 3. Unlock. Wih, udah chapter 3 ini kita, guys. Oke, kita lanjut ke sini. Kita fight lagi. Yuk, fight. Zeus mati, Pak. Sekali hantam ini semua mati sama archer, guys. Sama archer yang belakang ini. Dor. Sekali hantam hancur mereka ya. Klaim. Oke, lanjut. Kita lanjut ke sini, guys. Tuh, kok nggak bisa diambil? Oke, kita diambil. Dapat shuriken tuh, guys ya. Kita fight coba lagi. Ini belum saya upgrade ya punya ini nih, shuriken-shurikennya, guys. Oke. Uy. Santai. Hati kamu. Klaim. Oke, kita heroes lagi kayaknya nih, guys. Kita klaim, kita heroes. Kita lihat tadi apa ya? Oh, ini ya yang baru ya. Kita coba lihat dia bisa pakai dagger. Oh, bisa, guys. Oke, enchant terus sampai level 20. Oke, baju belum dapat. Oke, amulet dapat lagi nih, amuletnya. Kita enchant lagi. Oke, close. Kita dapat hero lagi tuh, gimana tuh? Tahu juga gue ya. Ini kok nggak bisa diambil ya, guys ya? Gue dapat armor lagi tuh. Dapat kalas ya, guys ya, kita tadi ya. Tuh. Mati, guys. Mantap sekali, guys. Kalas, guys. Fight. Keren sekali. The door. Ayo, hidupkan Zeus. Aduh, Zeus gak dihidupkan, guys. Astaga. Oke, priest kita. Priest kita. Ayo, priest. Oke, dihidupkan Zeus lagi, guys. Langsung mati orang kita, guys. Archer kita. Wah, gila. Archer kita diambil, guys. Waduh. Mati, guys, kita nih, guys, kayaknya, guys. Wah,
Gila pak. Wah ini dia bisa mengendalikan hero kita guys ya. Kurang ajar guys ini guys. Waduh. Wah 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 wah. Mati guys kita guys. Kita klik hero. Klik lagi. Auto equip ya. Oke auto equip. Oke heroes kita upgrade lagi nih. Kita punya ini. Gila teman-teman. Kita masih mati seketika ya guys ya. Auto equip. Oke, ini agents lagi sampai level 20 ya. Sampai kuat sekali guys ya. Oke, ini Spartan kita guys. Oke. Oke, kita claim lagi. Oke, sepertinya kita harus bunuh dulu yang bagian sini ya kayak mungkin ya. Oke, kita claim. Kita claim. Nah ini kita auto equip aja guys kayaknya nih. Ini sama nih hero nya makanya nggak bisa dipakai lagi ya. Oke kita auto equip, kita enchant lagi. Ini yang lini depannya harus kuat guys ya. Kalau lini depan nggak kuat nih susah nih. Kurang mantap dia kalau lini depannya nggak kuat. Equip. Oke kita enchant lagi sampai 20. Oke. Auto equip. Enchant sampai level 20. Oke. Kita coba lawan lagi yang tadi guys ya. Kayak ini. Kita lawan ini dulu kayak ini guys. Fight fight. Level 17 guys. Ya mati lah lawan Dafkus guys. Lawan Dafkus channel mati. Berubah jadi besar pak. Oke healing healing. Oke, kita ngeheal ya. Ya lucunya di sini tuh nggak ada level-level musuhnya sebelum kita ngomong sama musuhnya tuh dia nggak tahu level musuhnya guys. Jadi ya pasti kalah gitu kan? Kan? Oke, ini claim ya reward ya soalnya. Oke ini sudah kebuka ya. Saya mau coba lawan yang tadi nih guys. Saya penasaran guys. Kita claim kita lawan lagi ini level 20 nih. Oke mati yang sekali itu. Level 20 pak. Kita sama-sama level 20 deh. Kayak tadi. Jangan lawan-lawan Dafkul. Oke ini mati nih yang tukang. Mati kamu kan. Makanya saya sudah bilang jangan lawan Dafkul ya. Dapet. Terus tekan ini guys. Nah ini level 25 nih. Gak tau kita menang gak nih. Biasanya kok level-level segini nih kalah guys ya. Oke lanjut lanjut. Santai. Kita bisa menang nih guys. Sepertinya kita menang nih. Oke sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Oke, mati kamu kan? Makanya Dafku sudah ngomong ya kan? Oke. Oke, dapat klaim. Tuh kan? Daftar 4. Oke, teman-teman, gitu aja review kita untuk game ini, teman-teman, untuk Epic Odyssey. Kalau teman-teman suka dengan video saya, teman-teman jangan lupa like dan teman-teman jangan lupa share juga ke teman-teman kalian dan tentunya jangan lupa di-subscribe biar teman-teman ngikutin terus channel ini. Thank you.